Dan inilah kita babak yang pertama, langsung saja dipeluk saja bolanya, langsung saja kepada Nasi yang dituju, kontrol yang sangat baik Nasi, ke belakang saja kepada Somad. Kali ini Somad coba ditang baik, masih Masuri, belakang saja, di sana ada Mirsa, langsung saja umpan pendek yang dimainkan oleh anak-anak lokal ini, kembali lagi Mirsa di sana, masih Mirsa, tengah saja ada Masuri, langsung saja Masuri belakang. Masih Mirsa di sana, usai bola Somad kali ini, langsung saja Somad ke depan, Nasi besar yang tuju. Namun sayang sekali bola meninggalkan lapangan pertandingan. Kali ini asis pemain dari Arjen ini, Nasi langsung kepada nomor punggung 21, di sana ada Sahrodi, langsung di sana kepada Hamid di sana. Masih Hamid usai bola, langsung di sana ada nomor punggung, langsung arahkan bola ke depan, jangan ada Rusti yang dituju di sana, namun dapat dihalau saja oleh Mas Rudi sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan. Rusti langsung ada Muhlis yang dituju, langsung Muhlis ambil saja, coba dibayang-bayang oleh Mirsa di sana, 2-1 lawan 1, Muhlis dan Mirsa di sana. Pemain sesama buat langsungnya, tak dapat dibatalkan saja oleh tim. Santai saja tim masih bola. Sahrodi, ada Nasi yang dituju, sayang sekali. Anan, masih Hanan di sana, langsung buang saja Sahrodi, kembali lagi Mas Huri, pendek saja kepada Usa yang terlepas, masih Sahrodi, gangguan coba dilakukan, kali ini bola sekali meninggalkan lapangan pertandingan. Anan, sayang sekali, kali ini masih tim masih bola, main umpan-umpan pendek dengan Hamid di sana, langsung masih Hamid. Balik lagi kepada Kim, masih Kim, langsung lebar, Rusti. Saat ini langsung serangan balik, masih ada Hamid, dapat dipatahkan saja serangan yang coba dilakukan oleh Lokte ini. Kali ini Hamid masih bola, masih Hamid. Masih melenggang-lenggang Hamid di sana, masih Sahrodi, langsung saja Sahrodi kepada Asus. Di sana coba umpan-umpan bebek yang dilakukan oleh anak-anak RGR ini. Tengah saja Sahrodi, duel satu lawan Helmi. Belakang saja kepada Hamid, kali ini Hamid di sana. Sudah mulai berani lapangan untuk tadi, kali ini serangan, coba dilakukan dulu. Kali ini bola langsung lebar kepada Hamid di sana, santai saja Hamid, kontrol bola terlebih dahulu. Belakang saja kepada Cim, kapten dari RGR ini, pemain yang sangat tenang, yang dimiliki oleh Rung Harun. Belakang kembali lagi kepada Cim, santai saja Cim. Mainkan bola umpan-umpan pendek, langsung belakang lagi, tarik belakang kepada Cim. Eji di sana mencoba melakukan pergerakan, coba dibayangi orang asis. Bola berada di kaki Cim, bacana Cim, coba diulur Helmi, masih Helmi di sana, langsung saja Helmi. Masih Helmi coba ditutup pergerakan, bahaya Helmi, bahaya, bahaya Helmi. Kali ini bola masih Helmi, 1-2 kita serangan balik, coba dilakukan oleh sama saja. Masih Somad, Somad di sana, langsung Nasi, Nasi kepada Edi, Edi dapat dikatakan saja oleh Cim. Kali ini Nasi kembali masih bola, langsung saja ke Helmi. Sayang sekali bola kembali meninggalkan lapangan pertandingan, saudara-saudara. Tendangan ke dalam saja yang didapat oleh Rudoro, belakang saja Cim. Masih Cim sampai saja kepada Hamid, kontrol dari dahulu Hamid. Hamid di sana, cukup sampai pergerakan yang dilakukan oleh Hamid ini, kirim umpan Rusli di sana. Sayang sekali nomor punggung 12 di sana. Kali ini kembali
Bola berada di ketinggian. Hamid dan juga Adi. Kali ini Hamid di sana memintarkannya maju ke depan. Langsung Hamid main terkawal. Siapa yang dituju? Masih ada Mirsa. Gagal maksimalkan perangannya Bung. Dapat dihalau punya oleh RGR. Langsung Sahrodi kali ini kembali masih bola. Tenang saja Sahrodi. Langsung kepada Aziz di sana. Umpan-umpan pendek coba dilakukan oleh anak-anak Rusharung. Kali ini langsung King di sana. Selini pertahanan bagi RGR. Kali ini Helmi coba duel. Pada pelanggaran yang dilakukan Aziz terhadap Helmi sehingga menghasilkan tendangan bebas saja bagi kubu Longke. Kali ini nampaknya Aziz melakukan tendangan bebas ini. Pagar betis coba dibangun oleh Mohnus. Juga Aziz tentunya kali ini antang-antang dari kirinya. Langsung Fadil ke arah kotak penalti. Di sana masih ada Ruh. Langsung Edi. Datar saja masih ada King di sana. Tentu di posisi masih sobat di sana. Pergerakan yang cukup cantik ini teman sobat. 1-2 di sana. Langsung langsung kelebar saja oleh Fadil. Masih Fadil di sana. Coba ditambahnya lagi. Masih santai saja Fadil. Langsung kepada Ruh. Ada Ruh juga. Masih ada di sana. Sayang sekali. Dapat dipatahkan saja perangannya oleh anak-anak di sini. Sayang sekali hati. Tidak juga menghasilkan tendangan bebas saja bagi sobat. Langsung angkat bola sobat. Ke area kotak lagi di sana dah hari. Dapat diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang RGR ini. Apa yang terjadi sih? Nampaknya bola telah meninggi sana. Gawang yang dijaga Hasan ini saudara-saudara. Di sana langsung mencang-mencang Hamid langsung maju masih membentur pagar coba dibangun oleh Helmi tempat tembak saja kepada Mirsa. 1-2 di sana Mirsa dan juga Edi. Masih Edi coba disayang-sayangi oleh Aziz. Masih Edi kepada Fadil di sana. Masih Fadil mesti bola belakang saja kepada Mirsa. Masih ada Arif di sana dari Longke ini. Di sana ada Romli. Kali ini Romli melihat ini Romli di sana. Kali ini Romli kembali dengan bola. Aziz langsung kepada Aris. Masih Aris. Gangguan dari Mirsa. Masih Aziz. Kali ini kembali Fadil Zah. Helmi. Masih Helmi kembali ke bola di sana. Sayang sekali. Masih ada Sahrodi. Langsung dia mengarahkan ke depan bola di sana datang Aset. Somat maju Somat sayang sekali tak berjatuh di penjaga gawang RGR ini lempar masih lagi kontrol yang santai Romli dua lima masih kiri coba dilakukan oleh di belakang saja kepada Mirsa. Sampai saja kepada Somat di belakang. Masih Somat. Somat masih bola. Kepada Romli di sana. Kali ini kembali kehilangan bola. Anak-anak Loka ini langsung saja tak aset kepada Aris. Dapat dipatahkan saja tentu. Tendangan bebas ini. Ali jangan jangan lagi. Di sana di depan ada Helmi dan juga ada Romli. Somat merangsek maju ke depan, langsung saja Edi. Kali ini Aziz sebelah pendek saja kepada Kang Aset, santai saja Kang Aset di sana. Kembali lagi Aziz. Kali ini Edi di sana kepada Fadil yang dituju. Namun dari Kang Aset ke belakang kepada Hamid. Hamid masih Hamid langsung Aziz yang dituju. Kali ini duel 1-1 Aziz dan juga Edi. Aziz maksudnya sayang sekali. Di sana ada Sahrodi namun masih dapat dihalau dengan baik oleh Somat. Masih di sana duel dengan Helmi. Romli coba usir bola Romli. Buang saja ke depan oleh Aziz. Terlepas bola dari kaki King. Apa yang terjadi nampaknya tendangan ke dalam yang coba akan dilakukan. Kali ini langsung ke depan. Ada Kang Asep di sana. Masih Kang Asep jundul bola. Maksudnya kepada Sahrodi. Mengejar bola Sahrodi di sana. Masih Sahrodi ke belakang saja kepada Aris. Masih Aris lebar langsung kepada Aziz. Santai saya. Aziz di sana. Coba dibaing-baing oleh Helmi. Masih Helmi. Tentu saja. Jekal saja oleh
Kang Acep ini langsung lagi-lagi dan lagi-lagi bola lalu cepat meninggalkan lapangan. Tangan kesalahan. Lajung. Nampaknya Acep langsung. Coba dengan Gusah Robi dapat pengawalan yang cukup ketat. Nampaknya pelanggaran itu. Langsung cing. Sana Acep Robi yang dituju. Sayang. Waktu sudah menutup.